kita bersama ini The Devil Koki ya, The Devil Koki, The Devil Chef, The Devil. Buat kamu yang ingin top up game Pocket and Coming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk ke Ampasun. Oke, sekarang kita ada di game Epic Seven ya. Ini kita lanjut lagi di Epic Seven, cuk. Aku barusan ngecek email dan ternyata dapat, cuk. Bukan salah. Kita harus ganti dulu. Aku tadi dapat semua equip full legend, cuk. Equip full legendary semua dong, satu set. Ntar kita lihat di tim ya. Ganti baju tuh di tim enggak sih? Oh ya, benar. Di tim terus kita coba pakein di sini ya, Ken. Karena ini satu-satunya 500 lagi enggak apa-apa lah ya. Oke, kita punya 1 juta kok. Nah. Dapat legendary dong. Enggak tahu kenapa ya. Kenapa bisa dapat legendary? Game ini baik banget gitu loh. Siapa kemarin yang bilang katanya ini game yang sulit banget ya kan? Game rate-nya sulit, farming-nya sulit. Uangnya enggak kuat karena harus gacha terus, harus apa-apa harus bayar gitu. Ini langsung dikasih full set legendary, men. Langsung dikasih full set legendary. Nice sekali. Dan enggak tahu ya, kenapa bisa langsung 75 gitu, cuy. Langsung 75. Ini beneran gratisan kan, bukan trial yang cuman 2-3 hari gitu. Ini di ini ya, men. Ternyata ini adalah fungsi dari artefaknya ya, artefaknya ini, cuy. Kita pakai yang Hellcutter. Dan setiap artefak ini punya skill beda-beda ya, cuy. Punya skill beda-beda. Dan ini punya aku yang B4 sendiri ya. Ini yang 4 star sendiri ya, 4 bintang. Ini ketika kita mengeluarkan attack atau critical hit. Critical hit chance-nya atau kemungkinan untuk critical-nya akan naik sebanyak 2%. 2,0 ya. Iya, 2 poker. Whenever somebody turn ends, effect start and it removes after the caster attack. Oke. Jadi ketika Ken ini kan yang make Ken ya, misal kita equip ke Ken. Nah, ketika Ken itu selesai melakukan attack-nya, itu critical hit-nya akan naik 2% dan itu stuck ya. Berarti setiap ronde itu bisa naik. Kalau misal 10 ronde, jadi 20, men. Jadi 20% critical hit-nya. Oke, ini udah kita taruh. Ini ya si Ken. Terus, aduh, kita nggak bisa gacha lagi ya. Mercedes atau Dingo ya. Ntar aku bingung nih. Kita harus si masa Mercedes depan sih. Dingo aja deh. Dingo taruh depan deh. Nah, tapi bentar, Dingo ini karena dia di depan, kita kasih ini deh ya. Kita kasih sword. Tapi kalau yang lainnya, ada. Jadi kita kasih aja, biar nggak gampang matoy ya. Biar nggak gampang mati. Oke, nah sepatu ada. Dikit-dikit lah ya, dikit-dikit kita kasih-kasih, man. Ini decrease damage reserve. Oke, karena di depan ya, ini biar damage rate ya. Damage reduction ini, cuy. Decrease damage. Karena di depan, oke. Terus kita naikin levelnya bisa kah? Nah, kita naikin levelnya pakai mana ya? Memory imprint, skill enhance. Oh ini ya, ini level up ya. Oh bukan. Auto select bisa nggak? Wow, ini apa ya? Experience penguin, epic penguin. Ini kah kita level upnya? Wow, langsung maksimal, langsung level 40. Bener ya berarti itu, cuy. Berarti Ken dulu, anjir. Ken dulu, men. Ken harus kita naikin ya. Ken harus kita naikin mana tadi? Memo skill enhance. Oh bukan. Memory imprint ya sih. Oh bukan cu. Bukan cu. Ini EXP ya, EXP up. EXP up langsung kita kasih ini auto select level up. Anjir, cuma level 34 malah si Dingo yang level 40 ya. Tadi malah ke si Dingo semua, men. Experience-nya ke Dingo semua, udahlah. Oke, kita langsung coba ya. Semua
equip legendary kita, men. Kita langsung coba semua equip legendary kita. Oh, ini belum bintang 3 ya? Belum bintang 3. Bentar, bentar, cuy. Tadi belum bintang 3, harus bintang 3 dong, jelas. Nah, ini akan mengurangi open gold chest. Oh, kita tinggal open gold chest doang. Kita cari goldnya doang. Nah, terkadang kita yang cuman jalan-jalan di kastil gini, kita tuh melewatkan apa namanya? Kotak emas, Jo. Melewatkan kotak emas. Jadi kita harus balik lagi untuk mencari kotak emas itu, Jo. Ntar kita lihat, Jo. Petanya yang belum kebuka mana? Ke atas sana sama ke kiri ya. Kita ke atas deh. Ke kanan, kanan atas ya. Kanan atas ini apa nih? Eh, nggak bisa diajak ngobrol. Ke kanan atas udah, nanti kita ke kiri, ke kiri. Kita harus ke kiri ya. Ke kiri, oke, nanti harus ke kiri, antara ke kiri dan ke kanan ya, antara ke kiri dan ke kanan. Eh, ada nggak tadi kotaknya? Nggak ada, nggak ada. Oke, kita terus ke sini, nanti antara ke bawah kiri atau bawah kanan deh ya. Eh, atas kanan maksudku, cok. Atas kanan nanti ada nggak kotaknya? Biasanya kotaknya itu ada di warning. Oh, ini ketemu bos ya, ketemu bos, cok. Rasakan itu, Ken. Kritikalnya beneran naik ya. Ini chef kita semua. Chef kita semua udah level max, men. Chef kita semua udah level max. Oke, 276. 240. Ini Ken bener-bener 4000, men. Damage-nya 4000 ya. Dengan legendary full set ya. Dengan equip legendary full set. Aduh, bentar, belum. Kenapa udah keluar aja? Belum ketemu anjir. Nah, di sini nih, di sini ya, di sini. Di sini pasti ada itunya. Set. Kita berarti kalau mau ke sini, itu ke sini ya, N. Nah, nemu kan gold chest. Nice sekali. Kita udah membuka gold chestnya. Gold chestnya artisan armor, nice banget ya buat si Dingo, buat di depan, cuy. Buat di depan karena dia yang apa ya, yang nahan semua serangan kan ya, karena dia yang di depan. Dan dia sebenarnya bukan tank sih, dia sebenarnya bukan tank, cok. Oke, kita udah kelar ya ini, jadi harusnya udah 3 kelar, cok. Kita cuman kelar yang paling kanan doang kan. Nah, kan udah kelar. Dan ini kita bisa ke sini atau ke sini. Oh, bisa bercabang gini ya. Oke, ntar ini apa ini, cuy? S1 Forest. Oke, kita coba deh, kita coba. Tapi sebelumnya ini kita kasih ini, cuy, artisan armor. Equip, nice. Kita start. Oke, hidden story. Kita bisa. Ternyata di sini ya kerennya, kita bisa meng-unlock hidden story, men. Kalau kita udah di story-story tertentu gitu, kita udah maksimal ya, udah maksimal bintangnya, maksimal star, kita bisa unlock hidden story. Nah, itu yang keren, cuy. Coba Pocket Incoming ada kayak gini ya. Jadi ada hidden story. Oke, nice. Ternyata si Dingo itu healer ya. Dia support, men. Oke, nice, nice sekali, nice sekali. Dia bisa increase attack dong, bisa increase attack. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tadi aku barusan lihat dia ngasih makanan ke semua temen kita itu. Ini cukup ultinya 5000, 6000, 7000. Keren. Critical dari Hellcutter-nya, dari artefaknya beneran nyala ya. Nice sekali. Nice sekali, nice sekali. Oke. Okay. Udah hidden misi gitu doang. Oh, belum, cok, belum. Ini pasti ada bosnya. Ada bos yang menunggu di ujung sana. Oke, okay, nice. Matilah Anda, mati. Mati. Listriknya. Itu aku kira yang belakang itu healer, cok. Ternyata kita udah punya Dingo. Ini kita harus gacha lagi kayaknya ya. Lesser Armor Charm. Dapat apa tuh? Nah, ini dia, koki kita pertama ini. The Devil Koki ya. The Devil Koki, The Devil Chef. The Devil Chef ini kayak si Sanji, man. Kayak si Sanji ya. Kuroashi.
Apa cuman gitu doang, ya ampun. Sapu ini kenapa? Sapu Harry Potter, sapu Harry Potter. Ini rasakan. Si Ken ini kayak IP Man, ya. Kalau kalian lihat IP Man kan, Wing Chun, man. Si Ken ini kayaknya Wing Chun deh, deh. Oke, nice. Langsung mati semua ya sama si Ken, man. Mati semua sama si... kenapa nggak bintang 3, cuk? Kenapa nggak bintang 3? Bentar. Kenapa nggak bintang 3 ya? Bentar. Aku jadi bingung deh. Lobby. Kita ke lobby dulu. Adventure. Kita lihat apa salahnya kenapa nggak bintang 3? Have satu Earth Hero in the team. Oh, aku nggak punya hero yang elemennya Earth. Have satu mage. Oke, mage punya. Ntar kita cari deh ya, kita cari dulu. Nggak ada Earth kah? Mana? Mana anjir? Ready, ya kan? Select team mana? Select team, ya kan? Ini select team nih, nah. Kita kurangi ini deh. Kita yang oh ini ya, ini air, men. Yang ini air, ini api, oke. Okay. Jet ini apa ini? Anjir, ini apa lagi ya? Apa ini ya? Earth itu yang ini kah? Oh ya, kayaknya yang ini deh ya. Kita coba deh. Kita coba ini ya, jet. Ini earth kan? Earth. Oh ya, bener cuy, earth ya. Ini tipenya earth, soul weaver. Oke, langsung kita tambah. Oke, langsung kita start. Kita ulangi lagi ya, karena kalau ampas gaming harus bintang 3 langsung, men. Harus bintang 3 langsung. Oke, ini nggak ada kecepatannya ya, langsung 3 gitu. Oke, nice banget critical hit support ya, ternyata support, men. Bukan healer ya, tapi support. Dia tadi naikin critical hit sama attack mungkin, nggak tahu. Si Dingo ya, maksudnya si Dingo sih. Oke, wujit emang keren, cuy. Ternyata keren itu kan si mage. Aku kira mage dia. Mage dan earth ya dia. Oh iya, dia mage dan earth, man. Oke, mati semua sih sama si Ken. Si Ken terlalu GG gaming. Oke, nice. Kita dapat apa itu? Machine flag. Oh, kita dapat artefak. Oh, bisa dapat artefak dari stage biasa ya. Itu artefak kan tadi kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sih. Harusnya artefak, men. Dari nama-namanya, karena bentuknya dari kartu, men. Bentuknya kartu. Biasanya itu artefak. Ya kan? Gimana Ken? Ini sebenarnya hanya butuh Ken, men. Kalau Ken langsung mati mereka nih. Oh, nggak apa-apa. Mercedes. Oke, Mercedes-Benz langsung melakukan. Itu bukan ulti, sih. Skill ya itu. Karena kalau kalau ulti harus ini enggak sih? Ya, kita nge-heal dulu. Kalau ada menara itu buat nge-heal ya. Set langsung. Bosih. One hit KO, men, sama si Ken. One hit KO, men. Oke, sekarang kita udah rank 9 akhirnya ya. Oke, nice. Nice. Dan ini hidden story-nya masih ada. Oh, kita dapat. Aku mendapatkan teman lagi. Oh, ternyata machine flag itu teman ya. Teman itu hero, men. Itu hero. Aranea Cannon. Kita dapat cannon sama apa tadi? Sama kodok machine flag. Ini harus have satu ranger, udah have satu earth hero in the team, udah ini tial clear. Oke, langsung kita start. Ini ternyata hidden story-nya itu nggak cuman satu stage doang ya, tapi banyak. Ini masih lanjut lagi ternyata, men. Masih lanjut lagi. Beyond the abyss. Mati langsung ada. Mati ada mesin flag ya, itu si kodok itu namanya mesin flag ya. Gila. Mati ada. Rasakan ya, legenda Wing Chun. Legenda top Wing Chun global, men. Ken. Mati ada.
Grafiknya aku suka ya. Karena 60 fps ya. Jadi asik coy lihatnya. Saya sih rasakan critical hitnya naik semua, langsung jadi 300 ribu yang awalnya cuma 200 ribuan jadi 300 ribu eh kok 300 ribu yang awalnya 200 gemeknya jadi 300 men. Lihat 5000 Ken yang paling sakit ya, yang paling sakit sekarang tetap Ken men. Oke, ini bos ya, terakhir ya. Nggak tahu sih ada bos atau enggak. Oh, harusnya ada nih. Oke, nice. Apakah satu hit KO? Enggak ya. Ternyata dia masih bisa memberikan perlawanan ya. Si Kabuto ini, men. Bosnya kayak Kabuto gitu, men. Kayak, kayak apa ya? Kayak kumbang aja. Oke. Ini nggak ada yang AOE ya aku ya. Aduh, Mercedes mati, men. Aduh, Mercedes. Maafkan aku, Mercedes. Tidak bisa menjagamu. Oke, nice. Kita menang. Bintang 3 nggak ya? Harusnya tetap bintang 3 ya. Yang penting clear kan, clear sama membawa bawa hero yang bener gitu. Oke, acquired currency. Nah, aduh, stage mission have 1 ranger. Oh, ranger aku ternyata belum punya ya. Oke, ternyata rangernya belum punya ya, men. Oke, nantilah ya, nanti. Oke, mungkin aku cukupin sampai sini dulu ya. Jadi itu cuy, aku dapet legendary full sama hidden unlock hidden story ya. Ini udah hari kedua ya aku mainin, hari kedua. Oke, aku cukupin video sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.